Sedulur, pada video yang lalu saya membahas bahwa gerbang tol Colomadu akan segera ditutup agar bisa mengurai kemacetan di pertigaan gerbang tol Colomadu. Nah, dampak yang terjadi karena penutupan gerbang tol Colomadu itu nantinya jika tol Solo Jogja dan tol Trans Jawa sudah tersambung, maka kendaraan yang biasanya turun atau keluar di gerbang tol Colomadu akan diganti atau dialihkan dengan gerbang tol baru di Kuwiran Banyudono Boyolali. Nah, ke arah sinilah nanti apabila sedulur semua ingin turun melalui gerbang tol yang baru tersebut. Dalam kesempatan kali ini, saya, Pramugara Aji Perdana, bersama Rara TV akan mengajak sedulur semua untuk melihat perkembangan pembangunan yang berada di simpang susun Kartasura ini. Teriring doa untuk sedulur semua, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan dipermudah segala urusan serta dilimpahkan rezeki yang barokah. Pokoke ora mandeg senajan dengkul wis dredeg. Ayo cintai negeri kita sendiri. Kita mulai dari Jalan Raya Solo Semarang, tepatnya berada di Kelurahan Ngasem, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Di depan adalah pertigaan gerbang tol Colomadu. Kita memilih berbelok ke kiri. Oh ya sedulur, gambar ini diabadikan pada tanggal 2 Agustus 2023, tepatnya pada jam 14.30 waktu Indonesia bagian barat. Oke, kita lanjut. Di sebelah kanan ini adalah tol Solo Jogja. Kita masih lurus untuk melihat perkembangan dari pembangunan simpang susun Kartasura. Kali ini kita disambut oleh pemandangan langit yang indah dan cerah. Matahari menyinari segala sudut dengan sinarnya yang hangat. Langit biru cerah membentang luas, hanya terlihat awan putih tipis mewarnai langit yang memukau. Nah, kita saat ini sudah sampai di kawasan Calon Simpang Susun, Kartasura. Dengan semakin berkembangnya wilayah Kartasura dan peningkatan jumlah kendaraan, kebutuhan akan infrastruktur yang efisien dan modern menjadi semakin mendesak. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah dan berbagai pihak terkait merancang dan membangun simpang susun di wilayah ini. Pembangunan simpang susun Kartasura
merupakan langkah konkret untuk mengatasi masalah kemacetan yang sering terjadi di persimpangan atau exit tol Colomadu. Simpang susun ini dirancang dengan mempertimbangkan segala aspek, mulai dari desain geometri yang memfasilitasi pergerakan lancar kendaraan, hingga penggunaan teknologi terkini dalam sistem pengaturan lalu lintas. Nah sedulur, terlihat pembatas tengah dari jalan tol ini sudah mulai dikerjakan. Dengan besi-besi penyangga yang kokoh, pembatas ini akan menjadi penghalang fisik yang memisahkan arus lalu lintas yang berlawanan. Terlihat juga beberapa alat berat sedang bekerja. Masing-masing tiang penyangga ditempatkan dengan presisi, menciptakan garis sempurna di tengah jalan tol ini. Seiring berjalannya waktu, pembatas ini akan menjadi bagian integral dari panorama jalan tol, melindungi dan mengarahkan kendaraan dengan efisien. Sedulur, pembangunan fisik simpang susun Kartasura melibatkan berbagai tenaga ahli dan perusahaan konstruksi yang memiliki pengalaman dalam proyek-proyek infrastruktur besar. Mereka bekerja keras untuk menghasilkan struktur yang kokoh dan tahan lama dengan mematuhi standar keselamatan yang ketat. Proses ini juga melibatkan koordinasi yang erat antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat setempat untuk memastikan pelaksanaan berjalan lancar dan terkendali. Tahap awal pembangunan melibatkan studi mendalam tentang pola lalu lintas di daerah ini. Para ahli merancang solusi berdasarkan analis yang matang, termasuk perhitungan jumlah kendaraan harian, arus lalu lintas pada jam sibuk, serta potensi pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah di masa depan. Dari sini, desain simpang susun Kartasura mulai dibuat, mempertimbangkan keselamatan pengguna jalan, efisiensi pergerakan, dan estetika lingkungan sekitar.
Nah, sedulur, seperti inilah kondisi saat ini di simpang susun Kartasura yang menunjukkan perkembangan cukup signifikan. Sedulur, pembangunan simpang susun Kartasura ini serasa dikebut untuk pengerjaannya. Karena diharapkan beberapa bulan ke depan, simpang susun Kartasura dan gerbang tol Kuiran Banyudono sudah bisa difungsikan. Terlebih dalam menyambut libur Nataru maupun hari raya Lebaran di tahun 2024. Nah, sedulur, tidak banyak narasi yang saya sampaikan. Semoga dengan sedulur menikmati tayangan gambar ini bersama dengan irama gending campursari yang saya putar dapat menghibur dan bermanfaat bagi sedulur pemirsa semua. Bila ada tutur kata saya yang salah dan kurang berkenan bagi sedulur pemirsa semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sedulur, inilah proses pembangunan dari simpang susun Banyudono Boyolali untuk tol Jogja Solo. Ora mandeg, senajan dengkul wis redeg. Cukup sekian dulu bersama Pramugara Aji Perdana. Sampai jumpa.